si Gingsel gak ya? Masakkah buat sahurnya? Iya bunda yang masak, umur berapa ya? 20. Minum dulu, nanti aku minum. Cie, sahur pertama pakai daging. Ih, kok tahu? Iya lagi, sumpah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, manis ya Allah. Iya, betul. Kok tahu? Ogahan, gue tadi gabut download. Nah, banyak yang main juga, ada yang, iya, emang iya. Gue aja masih punya aplikasinya. Waalaikumsalam, katanya tanyain aku dong. Udah follow aku belum? Di mana? Selamat makan sahur untukmu, teman-teman sekeluarga manis dari Ambon. Halo. Selamat sahur guys, malam kakak malam. Kok belum tidur, yok belum ngantuk. Udah dong, udah apa? Halo kak, halo juga guys. Cek udah, makasih Bang Dodol yang punya koin ya guys. Di absen juga Love Orange nih. Tahu sahur, terus sahur ketiga pakai telur. Cantik banget kak, Masya Allah, makasih loh. Nah, cantik banget. Aku lagi minum kopi pahit, liat. Ah, masa sih? Halo Bupa, lo gue dulu main waktu 2009 sampai 2000. Iya, sekarang masih ramai soal buat live gitu bisa. Bang Dodo, makasih. Tadi sore kita ketemu lo, Kak. Ketemu di mana? Bobok, Kak. Nanti guys, kan mau sahur nanggung. Tinggal dulu. Oke, mau kemana sih? Jen habis dari mana? Aku gak dari mana-mana, weh. Gak ngebut. Apanya? Tinggal di Jakarta aku. Terus seminggu sebelum lebaran udah. Bang Jen, makasih. Udah gak sahur? Hah, enggak lah, aku tetap sahur. Cuman orang-orangnya, iya, Kakak orang mana, aku Jakarta guys. Ini makan sahur sama yang kayak gini. Hai Jihan, halo. Salam dari, makasih Bang Axel, Barabai, Banjarmasin. Jam berapa di sana? Sekarang jam 2 di sini. Info nama yang cocok. Aduh, enggak tahu. Iya. Orang Sunda bukan, bukan guys. Kagak sahur kan belum, weh. Nantilah. Kamu jangan lupa masak. Bunda aku yang masak. Gak ngantuk, enggak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Besok aku ke rumah kamu. Ini cepet banget komennya, cantiknya Masya Allah, makasih. Salam dari Bandung, halo. Bang Axel, makasih ya. Ingat gak aku makan? Makan bareng di kantin, siapa? Udah sahur belum guys? Tapi puasa, Insya Allah puasa. Cepet banget ya Allah. Ya Allah. Guys yang belum follow, di follow yuk. Halo, salam dari Jakarta. Halo, salam kenal, aku juga dari Jakarta. Tapi orang udah, aku udah bisa puasa kok. Kakak cindo ya, bukan. Cakep banget pagi ini Jihan, insyaallah makasih. Jadi puasa saya batal ya, cewek cantik. Ini kan belum puasa guys. Semoga sehat-sehat selalu dan lancar puasanya. Amin. Abangnya juga Bang Axel, makasih. Kok jadi mantan sekarang tambah cantik. Alhamdulillah Jihan puasa. Iya dong. Doain ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa puasa pertama. Iya dong. Kok kamu kayak calon pacarku, masa sih? Coba kalian buka jejak pendapatnya guys. Ada Instagramku, jangan tinggalkan di Jakarta. Tadi terawih, enggak. Aku justru mandinya itu setelah, pas sebelum live gitu, aku baru mandi bersih. Asli mana? Asli Jawa sama Bugis. Sahur, sampai jam 2 pagi ya guys. Jam 2 malam. Iya, mandi wajib karena aku habis haid. Mau aku gombalin? Enggak mau. Salam kenal dari Jakarta Pusat. Bang Black, makasih. Saya sudah puasa. Mangat, tim udah puasa. Oh, baru patas. Adiknya suku Bugis, betul. Bahagia dia bisa puasa. Enggak, aku gak mau digombalin. Bang Axel, makasih. Lagi saya punya koin, guys. Aku, nih kalian yang belum follow, di-follow. Aku tiap hari live jam 11 sama jam 2. Oke? Okay? Malam ya, kalau haid itu sakit ya itunya. Yang sakit itu punggung sama perut, terus pilek, kadang pusing, kayak gitu guys. Sore aja live ya, gak mau, justru malah aku aus nanti. Bugis mana kalau kakak aku Pare-Pare. Mau aku, tapi aku soalnya ke Makassar sih. Gak mau digombalin, iya Ji, cuma kakak masih di Kalimantan. Oh gitu, pas pertama harus bener-bener kuat Han, apalagi lu gampang lapar. Gak sih, gue sekarang lagi aus mulu tau. Ya gue waktu pulang hujanan, siapa lagi? Kak Ji, enak pegang uang terus nikah. Kak Ji, enak pegang uang kalau nikahnya, gak tau. Maksud, makasih. Hadir Ji, halo, aku akun Pesona Indonesia pakai PP Kucing Ramadan. Makassarnya di mana? Kalau aku di Daya, tau gak? Minum yang banyak, haus lagi aneh. Iya, aku tuh aus terus. Kalau misalkan ini tadi pagi aja aku nggak tahu, kayak aku tiba-tiba harus betul kesemutan kakiku.
Makasih Mas Gans. Dede aku pergi dulu mau kemana? Kak dapat salam dari Yadi, salam balik. Dekat itu sama Sudiang. Oh ya, aku nggak tahu. Agak kareba, alhamdulillah baik. Tapi pegang uang itu kesepian. Enggak, kalau pegang uang itu gak kesepian. Kan aku punya si tahu Salshani. Enggak tahu siapa itu. Mau nyiapin lamaran. Aku sekarang ulang tahun, happy birthday. Semoga panjang umur, sehat selalu. Kapan-kapan kakak ingin ke tempat adik. Aku aja di Jakarta stay-nya. Minum air putih yang banyak biar gak haus sampai maghrib. Iya, Bang Aksel, makasih. Gak tidur deh dari jam... Enggak, aku gak tidur. Aku gak ngantuk, guys. Kan emang sudah biasa, aku live tiap hari. Jam 11 sama jam 2. Ini aku sambil... Aduh, kesebutan. Sambil nunggu sahur, jadinya. Kapan ke Makassar? Gak tahu. Sekarang sih enggak. Jakarta stay di mana? Jakarta Selatan. Semoga besok gue diterima ya. Doain gue lamaran dikit. Sama siapa, Bang? Mata kamu cantik banget gini. Pakai ini, pakai eyeliner. Tapi orang aku aja sekarang udah lapar anjay. Sama dong Jaksel. Oh iya, abangnya di mana? Aku di Senen. Oh. Bang Fuad makasih, sendirilah. Maksudnya ngelamar siapa ini yang bilang-bilang ngelamar kan tadi? Udah aja semoga kakak jadi imam. Asik banget kamu cewek kayak gini, langkah ya. Langkah. Jadi Jen, udah dong, gak ada dia jangan dicari. Cantik, Masya Allah, makasih. Menteng. Aku tahu namanya doang, cuman aku gak tahu itu di mana. Tapi tahu sering dengar. Alisnya tajam. Kan alisku ketutup ya. Kayaknya karena mataku deh, karena mataku pakai eyeliner, jadi kayak orang-orang pada bilang. Aku minta IG ku, ini Instagramku nih. Nih kalian nih kan ada Jihan Ayu, terus Liga. Nah ini kan ada warna biru-biru nih. Nah itu kalian pencet ada Instagramku di situ atau enggak di bio aku tuh. Belum mandi aja cantik, anak aja aku udah mandi ya. Bang sayang enggak ada juga ya tumben. Iya dia enggak ada atau... Kak Jaksel paling beli gultik Blok M. Oh gitu, puasa, insya Allah puasa. Kakak, salam kenal. Pas mata, welcome. Salam kenal dari Condet. Halo. Semoga jadi... Apa nih, jalan hidup. Bedah, duar kaget gak sih? Enggak. Gigi aku. Instagramku di follow, guys. Ada Instagramku di jejak pendapat. Ah, capek, weh. Capek aku. Hitam putih abu kayak... Ya warna kamu banget. Ibu dan ayah dia di mana? Enggak, di Jakarta. Bisa di mana? Enggak, dari mana-mana, weh. Aku di rumah aja hari ini. Tapi panjang enggak dibaca, enggak masuk komennya. Menigelis ke Bogor Abi. Adi jangan lupa follow kakak kuliah di mana? Di sini juga. Jakarta. Salam sama ibu dan bapak. Oke, hai, halo. Tuh hitam-hitam di mana? Ini gue iseng aja pakai tadi. Gak jadi. Sabar ya, komennya gak masuk, bukan gak dibaca. Capek, weh. Coba. Diantos di Roxy-nya. Gak tau aku. Salam buat mama mertua. Siapa mama? Kaci topinya. Makeup gak makeup bagi gue sama aja. Iya ya. Enggak, itu gak makeup, cuman pakai eyeliner doang tambahannya. Udah suami apa belum? Belum. Cheers. Oke guys, yang ada koin yuk bisa yuk. Tapi orang bilang di atas di pasar baru. Gak tahu aku. Dia senyum, bikin senyum juga. Masa? Aku belum cerita, maksudnya gak ada koron. Iya gak ada bang sayang. Insya Allah off cuti kerja kakak. Weh ke tempat kamu Jakarta. Boleh gak ya? Ngapain ke tempat aku? Jakarta mana tuh? Jakarta Selatan. Bang Aksel makasih. Makasih. Eyelash itu ini nih belum matang. Biar dia lentik, ada ini ya, sambungan. Nanti kalau kakak gak sibuk ditambang kakak kabian-bian, bahaya cara kamu ngomong bikin baper. Maksudnya sih, padahal aku ngomong biasa aja tau.
Daerah Bogor. Siapa daerah Bogor? Gak pakai kak, gak pakai kak Ji. Enggak, aku gak pakai. Dulu pernah pengen pakai, tapi ternyata gak boleh tahu, gak bisa buat wudhu itu. Katanya. Aku apa? Bang Lek, makasih. Kasih Bang Black ku Jepara. Kalian pada jauh-jauh ya. Di jurusan manajemen aku. Kalau kutek kan bisa sholat, nggak bisa. Kalau pacar bisa, kalau kutek nggak bisa. Bang Aksa makasih. Kalau gue nggak dibaca-baca. Kalau gak dibaca-baca guys, itu komennya nggak masuk di ini aku, di layer aku. Kalian tapping ulang atau enggak kata-katanya diganti gitu. Biasanya tuh ke filter TikTok. Kak butuh supir gak bisa merangkap bodyguard juga. Enggak kok. Kalau aku dengar suaranya tanpa lihat orangnya bisa baper juga. Kok gitu? Syaratan puasa sahur pagi makan soto siang. Itu gak puasa namanya. Kalau mau nyari jodoh boleh aja, tapi jangan sama saya karena saya sudah punya istri. Enggak mau nyari jodoh. Udah sahur belum, beb? Belum, aku belum sahur, guys. Aku minum dulu ya, aku haus banget. Sebisa Kak Ji menghilangkan trauma ke cewek gimana? Aduh, kayaknya salah nanya deh, karena aku juga ada trauma sama cowok, Mak. Kalau menghilangkan berarti harus nemu cewek yang, tapi bingung ya, nggak tahu aku sumpah. Maaf ya, aku nggak bisa jawab. Puasa pertama gimana rasanya? Kan belum bang, sahur. Ya nanti gosok gigi terus ketelan sikatnya batal gak ya? Nggak tahu. Coba aja. Telan. Tuh kan gak dibaca-baca, nggak masuk komennya. Halo Dejan, bersua kembali kita ya. Halo Dejan. Sumpah ya, Bang Han sama Bang Sultan Dedi itu tuh joinnya selalu barengan. Jangan-jangan satu orang yang sama ya kalian ya? Jangan minum yang manis-manis, jangan yang manis belum tentu sayang. Semoga aja kamu lah seseorang yang kakak nafkain dan menjadi pelengkap bibir kakak. Manis-manis madu dari Pasuruan. Sahur kak nanti guys. Jihan, iya Bang Aksel apa? Kenapa kalau gue... Lupa. Coba nyari cowok. Trauma gara-gara aku kira tuh ternyata diselingkuhin. Iya sama aku juga kok. Aku juga pernah diselingkuhin. Jadi aku juga gak tahu. Aku tuh masih trauma. Jadi... aku nggak bisa ngasih saran, sumpah bukan Ji. Kayak bacanya digituin, hah? Digituin gimana? Jin-jin, ya kan selalu bareng, masa sih beda ya dek? Itu kayak barengan mulu. Asli mana kak? Asli Jawa sama Bugis, namanya juga lagi kasmaran. Siapa? Bang Yudi makasih. Nama seseorang sama kakak cari rezeki tapi dibalik itu ada hikmahnya. Ya Allah tolak doa abangnya. Semoga jihad sama aku. Sahur ya nanti. Aku setia. Bener ya, jodoh itu gimana pun tetap dipertemukan. Iya kan Sultan sama iya bener. Kayaknya mereka tuh jodoh ya. Tarufan belum mau, udah tahun jomblo. Yaudah sih gak apa-apa, yang jomblo aja. Kakak mirip cewek Betawi. Siapa cewek Betawi? Hi beautiful, insya Allah. Halo. Enggak bang. See you Jihan, mau kemana Bang Aksel? Maaf ya kalau komennya gak kebaca, sumpah. Bukan gak kebaca, tapi ke filter. Bos Krakal, welcome. Aku jomblo, aku juga. Where are you from? I'm from Indonesia. Iya, abangnya. Jodoh sama yang bareng. Iya kan? Ya kalau mana turun kan gak tau. Udah cewek deketin ke aku, tapi malas aja kaji. Gak apa-apa kalau belum siap, jangan. Takutnya nanti malah ini, malah nyakitin ceweknya. Jihan, iya, apa guys? Nah, salah banget sih harus segini. Tuh kan. Insya Allah kalau gak ketemu dengan cewek yang tepat, pasti ketemu dengan cowok yang bejat. Astagfirullahaladzim. Salam, salam kenal. Ekel mana? Ekel turu kali, gak tau gue. Salam kenal bang bos. Kok bang bos? Bos Krakal. Kalau pikir-pikir rugi bang. Kayak lihat langit gak bisa digapai tapi hanya bisa dikagumi. Untuk doanya semua semoga aja takdir saya dengan Jihan ya Allah. Yang sadis. Tapi sampai kapan Kak Ji? Sampai nanti kalau udah ketemu sama yang bikin abangnya yakin juga nanti dengan sendirinya pasti yakin kok. Sama aku aja sih aku jomblo. Enggak mau, aku mau sendiri aja.
aku betah sendiri kok. Rugi bang kan? Puasa ya, insya Allah puasa sahur. Nanti guys, kan masih jam 2. Bisa di sendiri, aku juga sendiri. Yaudah kita sendiri aja. Kita sendiri-sendiri aja. Namanya siapa? Namaku Jihan. Tuh ada namanya terus. Jihan. Di Kalimantan udah jam 3. Oh ya, beda 1 jam ya. Yuk kita sahur. Belum guys aku. Bang Yudi makasih. Hidup jomblo. Bang Jipen welcome. Sahur Ji. Iya Bang Jipen sahur bang. Aku belum. Orang mana? Jakarta guys. Pengen ada yang bangun sahur selain warga keliling. Alarm. Gak dinafain. Ya Allah tolak doa. Makasih Bang Jipen, makasih Bang Rido. 28 hari ke depan sebelum sahur nonton live Jihan. Iya kan, daripada gabut ya kan, mending nonton live-ku. Aku live tiap hari jam 11 malam sama jam 2 malam ya guys. Sahur, jadikan mau kan. Besok pasti gak puasa-puasa. Ajian matanya kayak, apa tuh lagi mau di Naruto. Pakai eyeliner ya. Ibu ade yang suku Bugis. Ayahku yang Bugis. Boleh berbagi kan kakak? Berbagi apa? Boleh dong. Untung live-nya malam. Iya aku live-nya malam. Jam 11 malam sama jam 2 malam ya guys. Jadi kita sekalian. Kalian tunggu sahur. Mari dia makasih. Terpantau komennya dia. Dia siapa? Gak kering tenggorokan parah. Aku sebenernya. Kita cocok pasangan. Jadi kalau cewek pernah menghina pekerjaan cowok, gimana tanggapannya? Janganlah, jangan mau ngapain. Berarti dia nggak bisa menghargai orang yang berusaha mencari duit yang halal. Halal kan yang penting. Sama-sama ayah Bang Ridho, makasih. Sama ayah adik. Kalau calon ayah, suku Bugis juga. Iya, jangan siang-siang pas puasa. Iya, aku aus nanti. Mending temenin makan sahur bareng keluarga. Masya Allah cantiknya. Masya Allah. Makasih. Yuk nikah. Gak mau. Aku 20 tahun. Guys. Siapa tahu baca komen. Doakan kakak ajian. Semoga kakak lancar ya. Amin. Jikpaut. Apa tuh maksudnya jikpaut? Aku gak mau, ya belum mau. Pacar aku 18 tahun, belum lulus SMA. Jadi kalau aku udah mapan 5 tahun ke depan, langsung aku lamar gimana? I don't know, kakak cantik ya, makasih. Duh, aku lapar padahal belum bisa, belum waktunya. Sor. Aku lapar. Aku mau kok aku sesimu. Sayang kamu, doakan Jihan cepat besar. Ah, ada Bang Rembo, makasih Bang Rembo. Kok gak ketahuan sih Bang Rembo join? Gue barusan makan mie, sahur makan lagi, mantap. Mantap, lanjutkan. Insya Allah cukup tabungan kakak. Kakak insya Allah minta izin restu sama ibu dan ayah Jihan. Uang panennya berapa juta? Aku gak tahu guys. Di situ sahur jam berapa? Kayaknya kalau aku nanti 3:30 deh sahur. Udah yang cepet besar, iya lagi. Gak mau, aku tuh masih 16 tahun ya. Itu mata diapain? Coba baru lihat udah bilang sayang. Emang gak heran, gue mah sama cowok. Cowok kan begitu. Emang kalian baru pertama ya lihat mataku kayak gini ya kan? Dulu kan aku sering. Tuh sahur, katanya. Dengar gak? Gue masih unyu-unyu tau. Kaji, kenapa aku... Iring. Aduh, perutku udah bunyi. Lapar. Kaji, kenapa aku ngelamar? Kerja aku gak keterima-terima. Ya, aku gak tahu. Mungkin belum sesuai sama ininya dari tempat pekerjaannya itu loh. Udah punya tunangan belum? Udah malam. Kamu di mana? Di Jakarta. Jakarta Selatan. Maaf, kenapa Bang Ridho?
seringnya lihat Nota Najwa, cepatnya setengah tiga udah ada yang iya makanya pernah mah nanti aja, ada gak ya yang sahur-sahur gitu, ini aku penasaran. Saya dengan penuh kesadaran sungkem kepada suhu. Walaupun banyak yang merayu dan gue bayang adik, pesan kakak jaga hati adik selalu buat kakak. Ya Allah, kenapa buat abang? Lalu aku belum tahu, aku kan pengusaha mebel Jepara. Variasi, variasi apa bang? Iya sahur-sahur tadi rencana gue ke masjid, ah bentar lagi bangun. Oh iya, lo bangunin. Matanya kenapa? Deh, gue bang, Blacky. Kasih tanda wajib di kening mirip Hokage kelima. Salam kenal Kak Jiani, salam kenal Bang Dado. Aduh, gak ada yang punya koin, guys. Salat ngaji, selalu sesibuk punya lo, kroper. Tiap tahun Han masjidnya di samping tuan di samping rumah. Gue beja di samping tuan rumah ya. Kasih Bang Black, katanya disuruh sahur-sahur. Enggak, siapa yang nyuruh? Mereka punya lumbung padi Bang di township. Kalau dilihat-lihat makin lama makin cantik, masya sih. Sehat selalu ya kakak, amin abangnya juga ya. Kurang biasa gak nenek, kakak dan rezeki dan adik dan sehat selalu juga, amin. Makasih Bang Rembo. Maci, maci abang. Makannya banyak Han sahurnya. Iya sih kayaknya sih aku makannya banyak. Karena kan aku orangnya gampang lapar ya. Enak merintis usaha apa ikut orang. Kalau aku sih maunya yang jadi bos. Berarti merintis usaha sendiri biar nanti kita jadi bosnya. Ya udah kalau ada lapar sahur sana kan belum. Makin dilihat jantung semakin berdenyut. Aduh. Bahaya, bahaya, bahaya. Makan yang bikin kenyang tahan lama apa? Gak tahu. Bang Han sore pakai apa? Pakai apa? Bung Han. Pakai apa ya? Dede Jian, moga lancar puasa besok. Amin, makasih. Kakaknya kerja apa kuliah? Aku kuliah. Aku belum kerja, guys. Sini kalau aku tiba-tiba. Aku tahu makan lauk. Aku dapet ini, apa namanya? Hujan meteor ya, itu ya? Bang Rembo, makasih. Kalian lihat gak tadi dapet apa? Makasih Bang Rembo. Iya tuh kan, hujan meteor, betul. Makasih, oh iya Bung Han. Aku tahu makan lauk gajah apa itu. Insya Allah kalau kita emang dia mau buka usaha apa belum tahu. Alus John, welcome. Alhamdulillah aku merem. Makasih abang, ya Allah aku senang ya. Aku pengen bersama kamu. Usaha teman. Hai kak, halo. Halo, halo, halo. Kan kata yang bikin kenyang. Ya masa gajah? Jurusan apa? Manajemen aku. Aduh, sakit kesemutan. Aku gak tahu-tahu Bang Rembo dari tadi apa baru sih? Soalnya ini. Gak ada namanya pas join. Alhamdulillah rezeki di bulan awal puasa. Iya, alhamdulillah ya. Sedihnya bulan puasa tak kumpul sama keluarga. Sabar ya abang, semangat terus, sahur cantik nanti guys, kenapa gak ekonomi kaji? Ya kan manajemen kan menyangkut semuanya. Sahur, fakultas ekonomi bisnis itu. Gak ada, di kampusku cuman, kalau FEB itu pajak, manajemen sama akuntansi doang. Sahur nanti, sahurnya hanya di mes, meteor 3.000 koin, iya. Nggak tidur kah kakak? Nanti aku tidur aku lihat di mana? Ada deh di Jakarta. Manajemen keuangan, iya ada manajemen keuangan, SDM, pemasaran, dan lain-lain. Aku kesemutan aku. Itu tuh dibagi-bagi lagi gitu loh. Ada manajemen internasional, dan lain-lain. Sahur sama aku makin semangat tuh, iyalah jelas. Sahurnya jam 5 boleh gak sih? Ih, keburu sahur dong.
keburu apa subuh. Lama ketemu lagi, sahur semangat saya selalu. Makasih, halo kak, halo. Welcome Bang Albian. Sahur bareng. Nanti enggak, aku sampai jam 3. Kau apa cus? Aku apa ya? Tebak coba ekonomi syariah itu gimana? Bareng Mbak Makaci. Iya, makasih. Padahal Bang Rembo tuh, Bang Rembo tuh selalu bisa dapetin ini. Selalu bisa dapetin apa? Halo, halo Bang Albian, Imsak Ji. Iya kan, guru Imsak. Ekonomi syariah itu pokoknya yang kayak nanti belajar, nanti kalau misalkan ini ada riba gitu-gitu menyangkut ke agama Islam. Aku dulu ketua kelas ekonomi syariah. Anjay, singa. Belum nanti ya, singanya kapan-kapan, amin ya Allah. Marema makasih. Neng Damani belum, udah dong. Aku tadi kan aku live jam 11 kan. Nah, sebelum aku live, aku mandi dulu. Pinter ya Jen, amin ya Allah.